Sama-sama murid Al-Imam Al-Arif Billah Sayyidil Muhaddis bin Abdullah bin Abdul Ghadir bin Ahmad bin Begi. Beliau wali min awliya'illah. Beliau mengatakan man ahabbani mataraktu fil mahsyar. Siapa saja yang cinta kepadaku dan cinta kepada muridku, aku tidak akan tinggalkan mereka di padang mahsyar. Ini kemuliaan maqam yang sangat tinggi dari anak keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bisa menjamin jiwa seseorang yang ada rasa cinta dengan beliau, ataupun orang yang pernah belajar dengan beliau, ataupun pernah belajar dengan murid-murid beliau, ada rasa cinta, kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Ini sebentar. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua manusia pasti bakal mati. Sepanjang apapun umur kita, pasti mati juga. Andai kita umur kita 1000 tahun juga, mati juga. Jadi tidak ada yang kita banggakan. Banggaran kalau kita bisa beramal saleh. Yang kedua, ketika orang mati, maka dia pindah ke alam lain. Jadi sebenarnya kita diciptakan ini untuk selamanya. Untuk selamanya. Cuma kematian itu perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Dari alam dunia pindah ke alam barzakh, alam kubur. Dari alam kubur pindah lagi ke alam akhirat. Dan almarhum Haji Saudi sekarang udah di alam lain. Namanya alam kubur, alam barzakh. Alam yang seperti kita dalam hidup. Mengetahui, mendengar, melihat, kira yang sedih. Seperti kita. Membutuhkan kebutuhan. Kayak kita masih hidup, kita perlu makan, perlu minum, pakai pakaian. Yang sudah meninggal begitu juga. Cuman dia gak perlu makan, gak perlu minum. Yang diperlukan itu doa, istighfar, sedekah, hadiah, pahala. Itu yang dibutuhkan oleh orang yang sudah meninggal dunia. Termasuk juga mereka saling ziarah, saling kunjung-kunjung. Makanya ada yang mengatakan kalau mayit itu kain kapannya supaya yang sedang lah, jangan terlalu jelek, karena nanti dia kunjung-kunjung. Jadi kalau pergi ke rumah temannya ya pakai baju jelek kan gimana kan ya. Jadi kain kapannya dicakepin gitu, ya. Bahkan kalau ada yang baru dikuburin ditanya si Anu bagaimana kabarnya gitu. Iya. Jadi orang yang udah lama dikubur, terus ada yang orang baru masuk di kuburan, yang baru dikuburin ditanya sama orang yang udah lama, si Anu bagaimana, si Anu bagaimana. Bahkan sempat nanya juga, si Anu udah kawin dan pulang. Tapi dimana? Kalau kita lewat ke kuburannya, kemudian kita nggak doain. Kata yang udah mati, sombong banget, lewat nggak doain gua. Jadi begitulah, orang yang sudah meninggal dunia sangat memerlukan doa, istighfar, sedekah, perbuatan baik, khususnya dari anak-anaknya. Karena ada hadis mengatakan inna ahbarakum tu'adu ala ashiratikum minal amwal. Sesungguhnya amal-amalmu diperlihatkan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ini alhamdulillah ya, keluarga besar Haji Madani kalau bikin gini-ginian gak kecil-kecilan ya. Karena apa? Kalau semuanya orang dikenal ya. Terus kalau diundang semuanya diundang ya. Itu bersyukur tuh ya. Orang kaya anak-anaknya paling ngerti. Alhamdulillah ya. Untuk apa? Untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah dan rasa syukur kita kepada orang tua. Jadi sebesar apapun dosa seseorang,
kalau yang masih hidup terus menerus mendoakannya, mengirim hadiah pahala, nanti keluar dari kubur suci bersih tanpa noda dan dosa. Itu pentingnya orang yang masih hidup. Nah sekarang tinggal adik istrinya, ya. Jadi ini kami ini supaya berbakti sama ibu kita, ya. Jadi ibu itu yang paling penting. Karena waktu ada yang bertanya, ayun nasi bihusni sahabati. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa kita, ya Rasulullah, siapa sih yang paling harus aku perlakukan dengan baik? Kata Nabi, ibumu. Orang itu nanya lagi, siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Dari ibu disebut 3 kali. Siapa lagi? Bapakmu. Jadi bapak terakhir, ibumu. Tapi bukan berarti ibunya 3. Maksudnya itu diulang-ulang, ibu. Saya perhatiin, ya mudah-mudahan keluarga di sini selalu dalam Allah Subhanahu wa taala, anaknya soleh dan soleha, berbakti kepada orang tuanya, dan juga kita semuanya selalu memberikan keberkahan, umur panjang sehat walafiat, rezeki yang banyak dan berkah diturunkan yang soleh, khususnya telah meninggal dunia marhum Haji Sudi dan juga Rani, berbakti maghfirah dan rahmah. A'udzubillahi Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah ini kalian walaupun cuma sedikit tausiah ini sampai kalau diri kita insyaallah membawa manfaat dan hikmah khusus untuk anak-anak daripada almarhum. Selanjutnya mengingat perut juga sudah keganjel dikit-dikit, mari kita sama-sama manfaatkan banyaknya para alim ulama yang hadir pada malam hari ini. Dan memang ini merupakan pesanan khusus dari Sohibul Bait, yaitu tausiah kedua yang insyaallah akan disampaikan oleh Almarhum Ustaz Ahmad Fikri. Mengingat ini sama-sama satu guru, satu ilmu, almarhum pernah yang saya sampaikan juga nyantri atau penyantren di Darul Hadis. Jadi biar sanadnya sama-sama nyambung. Dan tentunya saya berkeyakinan almarhum ini namanya sudah pernah di pesantren, paling tidak menyentuh salaman dengan Habibana Al-Habib Abdul Qadir Bil Faqih, yang mana yang setahu saya kata gurunya kata gurunya lagi, dan selanjutnya bahwa guru itu nanti insya Allah akan dapat memberikan syafaat untuk muridnya. Insya Allah dengan demikian almarhum ini mendapat syafaat dari gurunya Al-Habib Abdul Qadir Bil Faqih Malang, dan juga tentunya berharap dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu mari sama-sama kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Aina Ustaz Ahmad Fikri Nasi. Sallallahu Alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Bitahiyatin min ahlil dinar. Fatahiyatuhum fiha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa ibn ahadillahi somad. Lam jadid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wal hayyu la yamutu bi jakal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana murana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wal habibuhu wa khaliluhu wa saqi wa dahiyuhu
Allahumma salli wa sallim mubarak wa azim ala sayyidina amlana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawma la yanfa'u ma'lun wa la banun illa man attallaha bi qalbin salim. Amma ba'd, yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, nahnu qaddanna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin ala anubaddila amsalkum wa nunsyakum bima la ta'lamun. Wa qala an-nabiyukum sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallam, yatba'u mayyitu salasatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu, wa yarji'ul isnain ahluhu wa maluhu, wa yabqal wahid wa huwa amaluhu. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin. Amin, amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'idin. Yang kita muliakan para alim ulama, para asatid, para hujjaj, para orang tua, bil khusus keluarga besar almarhum Bapak Haji Su'ud bin Haji Tabrani, yang diwakili putra beliau yang bernama Kamil bin Haji Su'ud, dan keponakannya yang bernama Pendi. Mana Pendi ini? Sini Pen, lu dekat si Pen. Teman saya nu waktu mondok. Nah, dia sekelas tuh Mabib Hasan. Bahkan dia abang kelasnya. Mabib Hasan bin Jafar Segap. Dan saya gurunya. Karena senior. Berkah, berkah di sono. Besok Pen dipanggil Ustaz. Besok Pen dipanggil Ustaz. Saat penjol. Yang kita muliakan guru kita bersama Bapak Kiai Jum-Jum Handa, Bapak Kiai Haji Faisal Asmawi. Yang kita muliakan Ketua Kuliah Subuh Ahad Pagi Bapak Haji Madani bin Haji Madali, serta Bapak Dr. Randes Haji Ahmadi. Yang kita muliakan orang tua kita Bapak Haji Mursidin dan Bapak Haji Hasim, dan seluruh para alim ulama, mohon maaf minta redoknya tidak menyebutkan satu persatu dengan iringin doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, Allah sempurnakan kesehatannya. Amin ya Rabbal Alamin ya Mujibas Sa'idin. Masyarakat muslimin rahimakumullah, tak terasa malam ini malam yang ketujuh kemangkatan almarhum marahmatul hayyul qayyum Bapak Haji Su'ud bin Haji Tabrani, yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di alamul langgeng, di alamul baqa. Setelah selesai pelaksanaan umur yang Allah berikan kepada beliau untuk menghabiskan sisa umurnya mengarungi bahtera kehidupan di alamul dunia ini, penuh rintangan dan cobaan silih berganti. Itulah yang namanya kehidupan di alamul dunia. Kita sadar dan kita percaya dunia ini hanya sementara. Apapun yang kita kumpulkan dari harta benda sama seperti kita bawa tas, tapi tasnya itu bolong. Apa yang kita kumpulkan semuanya akan hilang. Begitu pula hiasan yang kita hiasi diri kita dengan bermacam-macam hiasan, pakaian yang bagus dan indah, jerem yang begitu menarik, serta di jari kita dengan bermacam-macam hiasan, kendaraan yang kita punya, mobil yang mewah, uang yang tumpuk, bahkan harta yang banyak, semuanya itu akan sirna, semuanya itu akan hilang apabila seseorang dipisahkan dengan ruh, dengan jasad. Tidak ada seorang manusia pun yang hidup kekal dan abadi dari zaman Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam sampai Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai manusia yang terakhir hidup di alam dunia ini, semua bakalan tinggalkan alam dunia. Cepat maupun lambat dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap maupun tidak siap, terpaksa ataupun tidak, dalam keadaan penuh dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal kebaikan, ataupun orang yang lalai akan perintah Allah Ta'ala,
amal ibadahnya cuma sedikit dosa yang dilakukan ketika di alam dunia, pasti mereka akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 34, Allah taala berfirman, "Wa ma ja'alna li basyarin min qablika khulda apai mutta fahum khalidun kullun nafsin za'ikatul maut wala nabluwannakum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un." Tidak ada seorang manusia kami jadikan mereka hidup kekal dan abadi. Jika engkau wahai Muhammad mati, apakah mereka akan kekal? Kullun nafsin za'ikatul maut, setiap yang nafas pasti merasakan kematian. Kami uji mereka manusia dengan keburukan dan kebaikan, suatu ujian yang sangat nyata. Hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Oleh karena itu, kehidupan alamul nyata ini kita pergunakan, hidup jangan kita sia-siakan. Baik dalam satu hari, seminggu, sebulan, bahkan dalam satu tahun, satu menit, bahkan satu detik pun jangan kita sia-siakan hidup di dunia ini, kecuali untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makmurkan masjid-masjid dan musala, hadir masjid-masjid ilmu, karena itulah tempat yang sangat dimuliakan Allah taala di alam dunia. Kumpulnya dengan orang-orang yang baik, kumpulnya dengan orang-orang yang soleh, kumpulnya kita dengan ulama-ulama dan orang-orang solehin. Walaupun amal kita enggak sebanding dengan mereka, tapi ada rasa cinta kita kepada mereka. Ahakna, pasti kami akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Bisyurru mar'u ma'amman ahab." Dikumpulkan seorang hamba nanti di yaumil kiamah bersama orang-orang yang dicintai. Termasuk almarhum adalah senior saya waktu di Darul Hadis Malang, Al-Faqih Malang, Ahli Sunnah wal Jamaah, sama-sama murid Al-Imam Al-Arif Billah Sayyidil Muhadis bin Abdullah bin Abdul Ghadir bin Ahmad bin Begi. Beliau wali min awliyaillah. Beliau mengatakan, "Man ahabbani mataraktu fil mahsyar." Siapa saja yang cinta kepadaku dan cinta kepada muridku, aku tidak akan tinggalkan mereka di padang mahsyar. Ini kemuliaan maqam yang sangat tinggi dari anak keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bisa menjamin jiwa seseorang yang ada rasa cinta dengan beliau, ataupun orang yang pernah belajar dengan beliau, ataupun pernah belajar dengan murid-murid beliau, ada rasa cinta, kita akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, membawa kalimat, membawa bendera tauhid, akan disampaikan kepada datuknya, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabbi wasallam. Ya bahat man ra'ahu, sungguh beruntung orang yang hidup dengannya, sungguh beruntung orang yang melihat wajahnya, wajahnya penuh dengan cahaya ilahiyah, penuh dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang paling dikatuguti kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang belajar dengan beliau termasuk Haji Suudi bin Haji Tabrani, saya punya guru sering datang kemari. Kalau ke Jakarta mampir ke rumah Haji Tabrani di sini. Dengan Haji Mahdali, dengan Haji Royani, dengan Haji Hasim Bodong, Haji Atung, datang kemari. Kemudian jarak keluar Batang, datang itu murid-muridnya satu persatu. Alhamdulillah, ini berkah banget nih rumah, karena didatangi aulia, orang-orang yang soleh yang datang kemari. Maka rumah ini saya anggap suatu yang gak aneh, sebab saya sering datang kemari sebelum saya kenal orang-orang. Karena cucunya Pendi itu sama-sama belajar di Darul Hadis. Bahkan almarhumah itu kalau umpama udah waktunya pulang, dibilang, "Pen, panggil Fikri, bawa kemari, kita potong ayam kampung tuh di situ tuh." Memang Haji tahun 90-92 kemari. Memang orangnya, Bu Haji orangnya seneng banget, suka ngumpulin anak-anak santri
yang dari Jakarta kumpul di sini. Bahkan Habib Muhammad bin Abdullah bin Baghi pun orang yang sangat cinta dengan almarhum Haji Suud. Ini putranya Habib Abdullah bin Baghi, Habib Muhammad udah 13 tahun enggak keluar. Enggak keluar rumah, enggak keluar dari kamar. Khulwah. Asik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak asik dengan Allah, enggak mau keluar, enggak mau ngelihat orang. Enggak mau ngelihat orang tuh subhanallah. Aulia seperti itu. Kalau udah khulwah, udah asik dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada sesuatu kelezatan di alam dunia kecuali munajah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cinta dengan orang yang soleh, apalagi dia pernah datang ke Darul Hadis, pernah belajar di Darul Hadis, pernah bermalam di Darul Hadis, mengambil ilmu. Aku lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau salah satu muridku yang meninggal dunia, akulah yang akan datang. Akan kuajarkan cara-cara talqin supaya di akhir hayatnya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Aku akan hampiri dia. Aku akan ajak dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di alamul barjah pun sebelum datangnya malaikat mungkar dan nakir akan menanya dia, saya akan lebih dahulu datang di alamul barjah. Ini kemuliaan orang yang punya guru. Beruntung orang yang punya guru, karena guru ini bukan saja murabbi, bukan saja mendidik, memberikan ilmu-ilmu, tapi guru adalah menuntun kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala jalla jalalu wahda. Kita beruntung hidup di dunia bersama orang-orang yang soleh. Dia punya gurunya, guru-gurunya sampai datuknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pegang erat orang-orang ahli ilmu. Peganglah erat orang-orang min ahli taqwa. Peganglah erat dari orang-orang yang soleh. Kalau kita melihat wajahnya, tazkurullah, engkau mengingat akan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur dalam keadaan sehat wal afiat. Allah tetapkan iman dan Islam kita. Allah mudahkan urusan dunia dan urusan akhirat kita. Mudah-mudahan kumpulnya kita dengan orang-orang yang baik, kumpulnya kita dengan orang-orang yang soleh, kumpulnya kita di tempat-tempat yang sangat dimuliakan, penuh rahmat dan inayah yang Allah turunkan pada malam ini. Mudah-mudahan kelak nanti yaumul kiamah kita dikumpulkan dengan guru-guru kita, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma naj'u kullu unasin bi imamihim. Pada hari itu Allah akan panggil mereka dengan orang-orang yang dicintai kelak di yaumil mahsyar. Mudah-mudahan almarhum Bapak Haji Suudi bin Haji Tabrani dimaafkan semua kesalahannya, diterima amal ibadahnya, dan dijadikan kuburnya raudhatun min riyadil jannah. Mudah-mudahan beliau dikumpulkan Allah Ta'ala dalam surga dengan maha gurunya al-imam al-arif billah Sayyid al-Muhadis al-Habib Abdullah bin Abdul Ghadir bin Ahmad bin Wagi. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila taufik wal hidayah bi ridha wal inafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Terusnya drama-drama yang sudah sampaikan oleh guru kita, Haidar Ustaz Ahmad Fikri, yang memang sama-sama satu sandaran guru di Darul Hadis, dan beda meeting aja. Kalau almarhum ini mungkin sekitar tahun 70-an, Ustaz Fikri di tahun 90-an, jauh. Para jamaah sekalian, acara demi acara sudah kita lalui dari ya awal dan terakhir tadi oleh guru kita tausiah disampaikan oleh guru kita dan para Ustaz Fikri. Untuk itu tiada sempurna acara kita ini bila kita tutup dengan doa. Namun sebelum itu mohon kiranya para jamaah terlebih dahulu membuat saf, saling lebih merapatkan biar nanti konsumsinya bisa lebih diatur lagi untuk guru-guru kita tetap di tempat biar nanti kami yang mengatur. Untuk itu mari
bersama-sama kita ikut di doa yang akan dipimpin oleh guru kita Al-Karam Haji Hasan Baik. Alhamdulillah, Rabbil 'Alamin.